Cie. Ini sekarang? Ya sekarang. Oh. Apa yang menarik dari dia? Apa yang? Kulitnya atau apanya? Kulit, apa yang menarik dari dia? Kulitnya, dagingnya atau bijinya? Jeruk kali ah. Apa yang menarik dari dia? Ya pintar. Makasih. Pintar apa dulu? Bukan lo. Dia pintar, walaupun bawel. Oh. Nah. Saya mau nanya boleh nggak bang? Boleh. Ya. Dia ini bawel kalau lagi ribut, cerewet, apa Medan gitu bang? Iya benar. Apa yang menarik dari dia? Pak ceritakan. Kenapa dia? Dari segi wanita dulu, dari segi manusia normal. Oh. Jangan dulu kaitkan kemana-mana. Dari segi fisik atau apa yang menarik dari? Dari segi fisik dulu. Apa yang menarik dari dia? Fisiknya. Tingginya berapa? 173. Oke lah. Ini bekas putri Indonesia apa? Iya putri Indonesia aku runner up 3. Tarik up 3 ya, oke. Jadi ini sensus ya, apa gimana? Oke. Waktu Dedi sering ketemu kamu, kau suka pakai itu nggak, baju-baju minim atau apa kan? Dengan panjang begitu kan akan lebih menarik kan? Apa yang bikin? Hah? Jadi apa yang kau suka dari dia? Kulitnya atau pinggangnya yang kecil atau apa? Ini ngomong fisiknya dulu. Fisiknya dulu. Fisik dulu. Dia putih, cantik. Kalau fisiknya udah sih putih, cantik. Jadi kayaknya tipenya gitu ya, kurus, tinggi ada dia. Ya daripada pendek kontak. Lu gimana tapi, sih? Ya kali ada juga yang tipenya. Dari segi pelayanan gimana? Nah, artinya pelayanan positif. Oh ya. Dia dekat dengan Aska. Oh. Dia gitu ya? Suka nyiapin makanan buat Aska. Terus dekat dengan mantan istri saya. Cocok berarti sama gitu ya? Karina juga ya? Cocok sama mantan istri saya, cocok. Sama saya enggak. Zodiaknya. Jadi zodiak sama, hari lahirnya juga sama. Yang benar paling. Iya, kalau udah deket sama mantan bini gua, boh, gua jauh-jauhin. Oh my god, sama ya. Kami ini kan laki-laki populer. Banyak fans kami. Benar enggak? Benar. Laku banget kami ini. Yoi. Ya, cuma beda-beda. Dia six pack, saya six Lamborghini kan? Ya. Gimana caranya menaklukkan laki seperti ini? Yang kita ini harus diakui, kita itu satu hari itu bisa 50 cewek deh, apa kontak kita. Benar enggak? Benar. Gimana caranya agar caranya dia betah? Apa yang kau bikin dan jawab itu, jujur nih, Bang. Jawab jujur. Aku enggak pernah naklukin, Bang. Aku enggak, kan orang Medan enggak suka ngejar-ngejar cowok. Jadi kau apa dong? Apa yang menarik dari kamu? Ya dia yang ngejar-ngejar dong, Bang. Ya, tapi kan kalau dia kejar-kejar terus tanpa ada respon positif dari kamu, lama-lama dia kabur. Enggak, dia enggak kabur, Bang. Belum. Belum. Belum, iya sih. Jadi, apa keistimewaan dia? Oh ya, paling ya sama-sama hobinya olahraga sih, Bang. Oh begitu, oke. Okay. Jadi kita kadang nge-gym bareng, terus juga sama Dedi, aku tuh sukanya kan, Dedi kan pintar kan, Bang. Jadi pintar apa? Pintar. Pintar apa? Pintar. Iya smart gitu, Bang. Oh, smart orangnya. Orangnya. Ya, terus? Gua kira tadi bilang pintar nembak gitu. Terus udah gitu, jadi ya kalau ngobrol gitu nyambung sih, Bang. Jadi kayak kadang kita tuh setiap hari ya yang diomongin tuh ide, kayak bikin konten apa gitu. Oh, begitu. Jadi ada matching lah itunya ya. Ya ngobrolnya. Kalian udah tinggal bersama atau belum? Enggak lah, Bang. Rumahnya deketan sama-sama. Oh. Apa? Rumahnya deketan. Rumahnya dekatan. Kalau kesiangan baru lari-lari. Gak semua laki-laki kayak lo ya, hello. Pengalaman tantangan nih buat abang dan juga buat Dedi, siapa yang paling kuat? Abang, enggak ini bukan kuat secara fisik aja ya, abang atau Dedi ya. Walaupun katanya Dedi ini keker, belum tentu lebih kuat daripada abang gue yang ibaratnya gemblak-gemblok kayak gemblung puncak ya. Emang ciri khas kenapa saya sukses pengacara? Kenapa? Gak pernah takut, ayo mau apa? Mau adu tanding apa? Ayo. Ayo. Masa kemarin katanya abang dibilang siapa itu? Katanya Hotman pakai cincin-cincin katanya gitu. Ada yang bilang gitu. Enggak, tunggu. Ini beneran diadu? Ini beneran. Serius? Iya. Enggak, maksudnya gue menang di sini, gue menang di pengadilan kan? Oke, ini mau panco. Ayo. Kita panco ya. Ayo deh. Sini. Dedi, oke. Okay. Sedang abang Hotman Paris.
Oke. Okay. Siapa takut? Cantik, sini sayang, kamu tengah-tengah jadi cewek. Hey. Kamu. Kamu harus dukung suamimu gimana sih? Kasih semangat kau di sini. Bentar. Oke. Okay. Nah, ayo. Mau ya. Panco ini siap. Dibuka dulu enggak? Ayo, Abang. Oke, okay, kamu sini sayang, kamu yang kasih apa-apa. Kalau gua jantungan cepat panggil ambulans ya. Ajar. 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 Bagi minum dong. Hah? Bagi minum bukan, dong. Bukan, Abang kurang. Nih Abang, aku kasih le mineralnya. Lihat nih pemirsa, ini ada double segelnya. Jadi gak kaleng-kaleng, isinya tuh bener-bener asli. Dan gak bisa ada suntikan apa segala macam. Karena bener-bener ini terjaga. Aman ya. Banget, susah dibuka ya. Sehingga betul. Aman. Gak bisa di KW-KW. Nih, aku tuangin buat Abang ya. Nah, aku juga pengen minum. Nah. Mantep gak Bang? Lu tahu banget sih kesukaanku. Nah. Hebat nih wanita. Iya dong. Ya? Aduh. Nih, minum aja Bang. Minimal 2 liter sehari. 2 liter sehari iya. Ya? 2 liter sehari. Dan yang paling ya. Asik lagi nih, le mineral ini diambil langsung dari sumber pegunungan terpilih. Jadi udah pasti alami. Segar banget. Itu dia. Nah, le mineral ini bisa menyegarkan hari-hari yang super padat karena kayak ada manis-manis gitu di dalamnya. Ada manis-manisnya. Betul, beneran. Abang. Ya. Tiap minum berasa lihat Andrew Garfield gitu. Manis banget. Minum lagi, ah. Kalau lu minum sambil mandang Hotman Paris, pasti lebih manis. Oke, pokoknya di kesibukan Abang, kesibukan kita semuanya, jangan lupa konsumsi terus tentunya yang jelas le mineral. Le mineral. Dad, kasih dong sedikit tips-tips sebelum kita break iklan buat Abang supaya Abang bisa olahraga karena Abang kan waktunya enggak banyak nih. Tapi Abang supaya bisa tetap sehat gimana? Karena Abang udah sering batuk-batuk nih. Ya kan, Bang? Tapi Bang Otman bagus ginilah kalau kurus peot nanti atau. Ini udah ganteng gitu loh, udah ganteng. Iya, iya. Tapi menurut lo Abang tuh ganteng ya? Apa? Menurut lo Abang tuh ganteng. Sebagai laki-laki lo ngeliat Abang gimana? Sebagai laki-laki saya melihat beliau. Ini aja jelek banget lo. Jangan gitu-gitu. Sumpah ya, sumpah. Tadi saya mau bilang sebagai laki-laki saya lihat beliau berwibawa. Tapi begini abis itu, gimana dong coba? Jadi olahraganya apa? Kalau Dedi olahraraga berdua ya kayaknya ya, Dad? Saya, gue nge-gym berdua sama dia hampir tiap hari, hampir tiap hari. Almost everyday nge-gym berdua? Almost everyday, hampir tiap hari. Hampir tiap hari ya kita ya. Ini karena kamu yang influence Sabrina atau emang Sabrina sebelumnya emang udah suka olahraga juga? Awalnya karena dia ngeliat saya, awalnya. Hmm. Tapi lama-lama karena udah kebiasaan jadi kalau saling mengingatkan. Oke, okay, jangan kemana-mana, kita akan balik lagi tetap di Hotman Paris Show. Jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. Kamu jadi seorang pejabat. Dia menyia-nyiakan anak dan istrinya yang sama sekali tidak punya hati. Anak berapa? Anak saya 2. Ikut kamu? Iya. Dikasih nafkah enggak? Enggak. Jadi kau duit dari mana? Saya duit saya dibantu adik saya sementara ini.